Kembang. Ya, kali ini gue melakukan pendakian ke Gunung Kembang. Gunung Kembang merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Dukuh Blembem, Kaliurip, Kabupaten Wonosobo. Gunung Kembang memiliki ketinggian 2320 mdpl. Gue melakukan perjalanan kali ini berdua, yaitu dengan Ija, pemuda yang suka bikin open trip ke Gunung Gede via Putri. Menurut gue, Gunung Kembang memiliki peraturan yang sangat bagus. Semua barang akan didata, terutama logistik. Data-data logistik akan didata kembali setelah kita turun. Pendakian Gunung Kembang memiliki 7 pos, yaitu Istana Katak, Kendang Celeng, Liliput, Simpang Tiga, Akar, Sabana, dan terakhir Tanjakan Mesra. Sebelum memasuki pos 1 dari base camp, kita disuguhkan dengan pemanasan. Ya, jalur trekking perkebunan teh, kurang lebih 1 jam dengan jalan santai. Perjalanan dari base camp ke pos 1 melewati perkebunan teh dengan pemandangan yang indah, apalagi dengan menggunakan drone seperti sabana, tapi sabana kebun teh. Perjalanan dari pos 1 sampai pos sabana ini memakan waktu sekitar 3 jam. Pos sabana Gunung Kembang berbeda dengan gunung yang lainnya. Jika sabana di gunung umumnya adalah padang rumput yang lapang dan datar, maka sabana Gunung Kembang adalah padang rumput yang memiliki kemiringan sekitar 40 derajat. Teman-teman pendaki menjuluki pos sabana ini dengan pos sabar dan merana. Ada-ada saja. Dari pos sabana ke Tanjakan Mesra hanya memakan waktu 15 menit. Ya, yang bikin gue kagum pemandangannya. Tanjakan Mesra. Tapi sebenarnya tanjakan ini tak semesra namanya. Sebab sepanjang perjalanan dari sabana ke Tanjakan Mesra, jalurnya terus menanjak. Tidak ada sedikit pun bonus untuk pendaki. Perjalanan Tanjakan Mesra ke puncak menempuh waktu 15 menit sampai 20 menit. Setelah Tanjakan Mesra, kita akan mencapai titik puncak. Kemegahan Gunung Sindoro tampak jelas dari Gunung Kembang. Tingginya menjulang. Puncak Gunung Kembang, kita dapat melihat pemandangan yang indah. Kita juga dapat menyaksikan beberapa gunung di sekitarnya, seperti Gunung Sindoro, Sumbi, Prau, dan lain-lain. Mentari masih bersembunyi di balik Gunung Sindoro. Gunung Kembang memang tidak memiliki view sunrise, akan tetapi memiliki pemandangan kemegahan Gunung Sindoro,
serta Gunung Sumbing dengan lautan awannya. Di depan kami disuguhkan kemegahan Gunung Sindoro. Puncaknya yang tinggi menjulang menutupi Gunung Kembang. Tak hanya itu, kami juga dapat melihat kemegahan Gunung Sumbing dari sini. Di antara megahnya lautan awan, manusia terlihat sangat kecil. Lantas mengapa egonya melebihi gunung? Bukan tentang kemana kau mendaki, tapi dengan siapa kau mendaki.